Guys, kembali lagi di channel gue. Seperti biasa guys, gue mau ngelus asik lagi nih guys. Di video kali ini ada Majorette Force 911 GT3 RS nih guys, warna putih. Cakep banget ya. Kemarin gue sempet mau ngambil yang zamaknya nih guys nih. Akhirnya gue ngambil yang sisi peaknya. Karena berhubung nggak ada ya, kemarin gue cari, gue hunting juga nggak dapet yang si Force ini, cuman dapet si Civic-nya aja guys. Nggak apa-apa ya guys. Oke, langsung aja nih guys, kita lus nih guys di segmen ngelus asik. Langsung kita dobrak nih guys, kalian kita review juga. Oh iya, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya guys, pastinya guys, agar gue tambah semangat untuk bikin konten apa bagus guys. Oke, langsung nih kita dobrak nih guys ya, kita lus seperti biasa nih dari belakang nih guys ya, kalau Majorette ini ya. Oh iya, lupa tuh buat nge-review blisternya. Oke, di blisternya ini ada 3 plus, ada tulisan Majorette-nya nih guys ya. Dan di sini dapat kartunya juga nih guys. Si Force 911, di sini ada tulisan Racing Cars. Keren banget sih ini. Bubble-nya juga keras ya guys, nggak kayak Hot Wheel gitu ya. Kalau ini keras banget nih. Langsung aja nih guys, kita dobrak nih guys ya, kita lus. Dari belakang nih lebih gampang guys. Ya, bijinya enak banget. Gila nih dia nih. Untuk ininya, apa namanya ya, kartnya nih guys. Ini ada kartunya ya, ada Force 911 GT3 RS. Di belakangnya Racing, Majorette Racing, Force 911 GT3 RS. Ada tulisan silinder, engine size, power, speed. Terus ya ada berbagai macamnya nih guys. Ada torque. Ini mungkin tanda pengenalnya si Force ini ya guys. Yang kemarin juga dapet tuh yang si Civic jamak tuh guys ya. Untuk kalian yang belum nonton, linknya di sebelah kanan atas guys. Untuk apa namanya, ngelus asik Majorette jamak itu yang Civic ya guys. Oke, langsung aja nih guys, kita review nih guys, untuk lebih dekatnya nih guys. Ini bagian sampingnya nih guys ya. Bagian sampingnya dia ada warna hitam nih untuk listnya ya, dan ada tulisan GT3 RS dibaluti dengan strip warna hitam nih guys, keren banget. Ini ada pintu dan spionnya nih guys, kebetulan pintunya bisa kebuka nih guys, untuk detailnya lebih mantep lagi nih. Duh, bisa kebuka gini ya, cakep banget ya kelihatannya guys. Detailingnya guys ya, perfect banget sih ini ya. Lanjut di bagian belakang nih guys. Di bagian belakang nih ada spoilernya nih guys, yang gua suka tuh ada spoiler gitu nih guys. Cuman dia belakangnya nggak bisa kebuka ya guys. Kalau yang Civic-nya kan dia bisa kebuka tuh ya. Untuk bagasinya bisa kebuka. Dan juga ada detailing lampu, ada tulisan GT3 RS juga. Dan ada smoke lamp di bawah nih guys. Detailing lampunya dapat ya guys. Ada warna merah dan putihnya, dan knalpotnya dua di tengah nih guys ya, knalpotnya dua ya, mungkin plat nomornya kali ya hitam ini. Keren banget sih ini, detailingnya dapet, pintunya juga bisa kebuka ya guys, kanan kiri ya, dia bisa kebuka guys tuh
Untuk sebelah kirinya dia nggak ada perubahan apa-apa guys, sama yang di sebelah kanannya juga sama ya. Liverynya juga warna hitam, ada tulisan GT3RS dibauti dengan strip warna hitamnya juga nih guys. Untuk bannya sendiri dia plastik ya guys, bannya plastik. Velgnya keren nih guys, warna gold nih. Gila, lebih kelihatan mewah ya guys. Warna putih dicampur dengan velg warna gold. Wih, cakep banget nih kelihatannya guys. Oke, langsung dia setirnya di sebelah kiri nih guys ya. Itu ya, yang kelihatan ya guys. Nanti gue lebih dekat aja ya. Untuk bagian depannya, mantep banget guys. Dia detailing lampunya nih dari Mika nih guys ya, sebelah sininya Mika. Ada logo Force-nya juga di sini guys, logo Force. Dan ada smoke lamp-nya juga nih guys di sini ya. Ini ada detailing. Ini ada kap mesinnya. Oke, ini spoiler warna putih. Belakangnya warna hitam ya spoiler ya guys ya. Cakep sih guys, menurut gue nih nggak nyesel lah ya. Dulu beli berapa nih, kalau nggak salah 60 ribuan nih guys. Ini waktu zaman-zaman booming juga nih dulu nih si Majorette ini ya guys. Dia ada suspensionnya juga nih, jadi kayak kelihatan ada per gitu ya, bisa genjot ya. Memang keren sih nih Majorette ini guys. Oke, langsung di bagian bawahnya ditulisan Majorette Made in Thailand Force 911 GT3RS nih guys. Ini ada detailing mesinnya ya. Oke, ini rivetnya cuma satu. Oke guys, sekian untuk ngelus asik gua kali ini. Buat kalian yang suka dengan videonya, kalian boleh like dan juga komen. Jangan lupa kalian subscribe nih guys yang belum subscribe channel gua. Yang udah subscribe, terima kasih banyak guys. Oke, sampai di sini dulu untuk video gua kali ini guys. Terima kasih yang sudah nonton. Ditunggu video selanjutnya guys.